tersangka dua-an, anu masukkan surat tanda nomor kendaraan di kecamatan Pamengpe Kabupaten Bandung dijirat ku unit Reserse Kriminal Polresta Bandung anu tersangkana masukkan dokumen STNK asli kucara mupus tur ngecap ulang tieta tersangka duaan petugas kepolisian ngemankan barang bukti mengpuluh puluh kendaraan anu dipalsukan dokumena Tersangka inisial FH Turta TA diamankan ke unit reserse kriminal Polresta Bandung Luyu karena erongan masukkan dokumen suratan dan nomor kendaraan atau STNK di lelewak pamengpe Kabupaten Bandung. Eta tersangka dua anak STNK STNKT ngerayuh etalaku lampah nati saprak tahun 2018. Eta tersangka duaan dijerat luyu karena laporan warga ngenaan STNK palsu di Lelewak Pameng Kabupaten Bandung. Dumasar karena eta laporan warga, pihak kepolisian mampu ngajerat tersangka duaan anu nyenan STNK palsu. Eta tersangka dua masukkan dokumen surat tanda nomor kendaraan atau STNK, kucara mupus kertas dokumen asli, telui dicetak ulang. Samala eta pelaku teh boga belas cap logo Tipolda Disakulia Indonesia. Kukituna, upama ditingali sareretan mah, eta dokumen teh siga aslina. Petugas kepolisian meredih warga nu meli karep kendaraan urut, sangkan leuwih iatna lebah mariksa dokumen kendaraan, selesai jeung cara ngecek langsung ka Samsat. Kami menerima laporan dari masyarakat bahwa banyak beredar dokumen-dokumen terkait dengan kendaraan bermotor, apakah roda 2 maupun roda 4 yang diduga dipasukan. Oleh karena itu, kita bergerak ke lapangan dan memang kami menemukan dan telah mengamankan menangkap menahan dua orang pelaku utamanya, yaitu saudara FH dan TA. Di etat tersangka duaan pihak kepolisian mampu ngamankan barang bukti anu mangrupa 14 unit mobil jeng 12 unit motor anu ges dipalsukan dokumena. Minangka wangun tanggung jawabkan laku lampahna eta tersangka duaan di tibanan undang-undang pemalsuan dokumen identik negara kalawan anceman hukuman genep tahun bui. Rezitia Prasaja, Bandung TV.